Nabil sudah sampai di Pulau Sebaru. Dan itu semua kekuatan sumber daya, baik manusianya maupun logistik dan peralatan, itu sudah disiapkan. Kapal itu, dan sekarang lagi berproses. Memang kapal tidak bisa mendarat sampai ke pinggir pantai Sebaru, tapi itu ada alat angkut seperti yang tadi itu yang disampaikan oleh Pak Tegap, ya kan, dengan apa Sea Rider, dengan kapal, itu semua sudah berproses. Alhamdulillah ombak pun juga apa namanya bersahabat, jadi semua proses berjalan. Ada berapa Pak yang dari Riau itu? Ada berapa yang jadi penumpang dari KRI Mandalika? Oh, kan KRI Mandalika kan mengangkut semua sumber daya yang tadi, yang dari Kulit Nabil. Oh. Itu kan kekuatan kita untuk menunggu saudara-saudara kita yang akan datang besok sore, ya insya Allah, besok sore dengan KRI Sumatera. Yang dipersiapkan di Sebaru sendiri apa saja Pak? Yang baru datang dan saat ini hari ini dipersiapkan? Ya, seperti tadi saya sampaikan, semua sumber daya, kekuatan personal, ya, personal semua. Jadi dari tim nanti yang tim kesehatan, tim pendukung, dan tim pengamanan, semua lengkap. Jadi semua di bawah Sebaru ini nanti akan disediakan fasilitas apa untuk? Oh ya, saya ceritakan ya. Saya ikut Natuna ya, dibandingkan dengan apa, dengan Natuna, Sebaru lebih bagus. Karena kan Sebaru ini adalah rumah ya, jadi ada kamar-kamar, bagus, jadi sudah fasilitasnya sudah. Ada resort ya Pak di sana? Iya, apa namanya, itu tempat rehabilitasi narkoba ya, secara kosong. Untuk logistik sendiri Pak, apa yang dipersiapkan, apakah sama dengan yang di Natuna tempoh hari? Iya, sama. Apa sama saja? Karena kan kita observasi warga kita yang sama. Bagaimana dengan alat-alat kesehatan Pak? Ya, lengkap. Semua peralatan-peralatan itu sudah lengkap. Peralatan, dokter-dokternya, bahkan ahli gizinya, sanitasinya, dan juga psikologinya itu juga ada. Jadi nanti yang memberikan penjelasan atau ada informasi, nanti mereka akan pakai fasilitas bekas rehabilitasi narkoba itu dan pakai lagi. Itu ada berapa ruangan Pak di situ? Oke, itu bisa menampung 200 orang ya, 250 orang. Gede, tadi saya bagi semua dan itu bagus. Panti rehabilitasi narkobanya namanya apa Pak? Namanya Sebaru ya. Sebaru. Kan mau dibangun RS mini. Maksudnya mau ada RS mini, rumah sakit mini di sana dengan fasilitas mini ICU dan segala. Itu ya sudah lengkap, ini sudah dibawa semua. Jadi sudah terpasang tadi. Ya, Pak? Ini lagi dibuat dengan kapal ini kan. Jadi lagi berproses turun. Karena kan tidak ya mobilisasi. Karena kan tidak bisa turunnya seperti kapal yang mendarat di pinggir dermaga ya. Kira-kira berapa lama Pak fasilitas itu siap dan siap dipakai? Dan kalau saudara kita yang akan datang dengan suatu sudah selesai semua. Jadi hari ini? Hari ini sama besok. Jumlah tenaga kesehatan di sana Pak, berapa dokter spesialis? Kita itu semua totalnya kan seperti yang disebutkan Pak Panglima tadi ya, ada sekitar 760-an lebih personil mendukung kegiatan. Jadi semua sumber daya sudah gitu. Sudah tenaga kesehatan semua Pak? Enggak, itu campur. Jadi yang saya sampaikan, tenaga kesehatan, pendukung, dan masaknya. Jadi kalau dibandingkan dengan di Natuna, yang di Sebaru ini bisa dibilang lebih representatif? Lebih baik daripada... Lebih baik. Karena ada fasilitasnya yang tidak di tenda-tenda lagi? Tidak di tenda-tenda. Kalau yang di Natuna kan hanggar yang kita beri tenda di dalamnya. Kan gitu. Kalau ini sudah kamar-kamar gitu. Pak Nasi, para WNI ini hanya akan diobservasi saja sama seperti waktu di Natuna atau akan dilakukan tes pemeriksaan kesehatan? Ya, kan dalam proses perpindahan dari buat dream ke KRI Suharto ini kan kalau dalam perjalanan itu baru kan nyampe nya besok sore. Pasti akan diperlakukan standar untuk kesehatan. Pasti
karena tapi kayak resort show kan kayak resort show kan memang sudah dipersiapkan untuk observasi warga kita ini. Tapi selama di pulau nya itu sendiri nanti kalau bisa benar-benar observasi aja lagi atau ada tindakan lain mungkin kan sama pelakuannya ya, seperti yang ditampilkan tidak lagi jadi berapa orang yang standby untuk 2 pekan ke depan di pulau itu ya seperti kekuatan tadi itu 762 orang dan mungkin akan bertambah ya kan itu standby semua pak di pulau 700 orang iya kan nanti ada pulau yang ini kan pulau sebaru kecil dan ya, di sampingnya kan ada pulau sebaru ya kan nanti kan ada yang menginap di sebaru ada yang di KRI Banda Aceh tadi gitu. Oh jadi tersebar ya pak tersebar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ya, nama lengkapnya itu Rustian saja. Rustian ada direktur pengelolaan logistik. Kira-kira ada foto